Jabar Bergerak menggelar peringatan Milad kelima tahun 2024 di Gedung Nyirambut Kasih Komplek Taman Bakja Raharja Majalengka. Organisasi non-pemerintah yang berdiri 18 Februari 2019 lalu ini memiliki 5 pilar pokok mulai dari keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan kebudayaan. Jabar Bergerak berkomitmen untuk menjadikan rumah bagi warga Jabar untuk bersama-sama menebar kebaikan secara lahir batin. Untuk itu dibutuhkan dukungan elemen non-pemerintah untuk bergerak bersama menuju Jawa Barat juara lahir batin dengan skema pentahelix, akademia, bisnis, community, government, dan media. Ketua Jabar Bergerak Atalia Praratia menyampaikan Jabar Bergerak hadir atas kebutuhan masyarakat dan dalam 100 hari ke depan akan mengadakan program bedah rumah, periksa mata gratis, hingga program-program kebencanaan karena setidaknya ada sekitar 2.300 bencana yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun lalu. Ini, kita itu hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Jadi 100 hari ke depan kita akan melanjutkan program-program kita sebelumnya, ada bedah rumah, ada bedah MCK, karena juga kita masih ada program pengobatan atau periksaan mata gratis ya. Dan masih banyak lagi, termasuk juga program-program kebencanaan karena di Jawa Barat ini ada 2.300 kebencanaan dalam 1 tahun itu. Mengenai sikap politik, Bu, sikap pemilu politik dari sekarang, Bu. Sementara para pengurus berharap untuk target kedepannya bisa semakin banyak yang bergabung untuk bersama-sama memperkuat kebersamaan dan menebar kebaikan untuk masyarakat Jawa Barat. Cili Ortega, RCTV, Majalengka.